Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Chamber Berikut ini adalah latihan ulangan semester 1 ya. Sekarang ini adalah halaman ke-112 Berarti ya Oke, kita akan bahas Untuk uh, ini ya apa uh, Pembahasan yang lain Ini adalah playlist Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi Ya, Kolom deskripsi silahkan dicek ya, Biar lebih lengkap belajarnya Oke, kita kerjakan ini Berilah tanda silang pada huruf ABC sehingga pernyataan menjadi benar. Ya, nomor satu, banyaknya bintang ada berapa? Kita hitung: satu, dua, tiga, empat, lima. Banyaknya bintang ada: lima. Kita lanjutkan, banyaknya bendera ada berapa? Kita hitung: satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Banyaknya bendera ada: 8. Kita silang angka 8. Kemudian ini dibaca bagaimana? 15 ya, 15. Ini dibaca bagaimana? 20 ya, 20. Untuk nomor 5, 36475 jika diurutkan mulai terkecil, yang paling kecil di sini 3. Habis 3 adalah 4 ya. 3, 4, 34567. Ini ada yang benar ya, 34567. Sekarang nomor 6. Jika diurutkan dari mulai terbesar, yang paling besar di sini adalah angka 15. Yang dimulai dari 15. 15, lanjutkan 14, 13, 12 dan 11 ya. Jadi hitung mundur. Kemudian nomor 7, bilangan yang terletak di antara 3 dan 7 ya, habis 3 ada 4, ada 5, ada 6, baru 7. Terletak di antara, berarti 3 dan 7 tidak boleh ikut, ya. 4 5 6 saja. 4 5 6, ya. 3 tidak boleh ikut, 7 tidak boleh ikut karena di sini yang terletak di antara, ada kata di antara di sini ya. Jadi 4 5 6 saja. Bilangan yang terletak antara 15 dan 19, 15-nya tidak boleh ikut. Ya, habis 15, 16, 17,

12, 13, 14, 15 loncat 3 disebut sebagai loncat 3 ini jambu ditambah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kalau ditambah 3 langsung aja 5, 6, 7, 8 berarti ini 5 ditambah 3 ya sama dengan 8 di sini kan pada dasarnya 1, 2, 3 juga ya jadi kalau dinyatakan dalam matematika 1, 2, 3 bisa dinyatakan 5 tambah 3 ya 5 tambah 3

keliru ya, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, ada yang terlewat tadi oke, kalau bilangan yang sama dikurangkan itu hasilnya 0 13 kurangnya 13, 0 bilangan yang lain 7 kurang 7 itu ya 0 juga ya, kalau gini bikin hari gini, besok hari jumat ya, besok hari jumat, jadi sekarang kamis karena besoknya itu jumat, jumat ya Besok Jumat berarti sekarang ini Kamis. Ya, kemarin hari apa? Sebelum Kamis ini e, Rabu. Ya, sebelum Kamis Rabu, Rabu, Kamis, Jumat. Besoknya Jumat, kemarinnya adalah Rabu. Hari ini hari Rabu, sekarang hari Rabu. Ya, tiga hari yang akan datang habis Rabu kan Kamis. Jumat terus Sabtu. Ya, Kamis, Rabu Kamis, Jumat, Sabtu loncat tiga, satu, dua, tiga, ya, tiga hari yang akan datang. Jadi, hari Sabtu. Nah, lanjut, nomor tujuh belas, nama bulan kedelapan itu adalah Agustus, ya. Jadi, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kedelapan, Agustus. Oke, kita lanjutkan. Tadi habis nomor 17 ya Sekarang nomor 18 Pada saat pukul 9 Jarum panjang tepat pada angka Yang ditanya jarum panjang Ya Jadi ini seperti ini 12 di sini 3 di sini 6 di sini 9 ya nah, seperti ini ya ini 1 2 4 5 7 8 10 11 Ya, panjangnya kalau tepat selalu ke 12. Nah, yang pendeknya baru nanti yang yang ke-9, pendeknya yang ke-9. Tapi yang ditanya adalah yang panjang, kalau yang panjang ke 12. Ya. Tongkat yang paling panjang tentu saja yang B ya, paling panjang. Nomor 20, bangun ruang di samping disebut di sini ini adalah tabung. Kalau bola seperti ini ya, seperti ini bola ya. Ini bola, kalau kerucut seperti ini. Ini bola, kalau kerucut seperti ini bentuknya. Nah, ini kerucut. Kalau ini tabung. Oke. Okay. Isilah dengan jawaban yang benar. Dibaca 17. 7 pakai H ya, belas. Eh, kalau 17 bisa dikabung. Ya. Yeah.

9 tambah 7 Siapkan 7 Bilang 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 Ya kalau tambah 7 kayak kurang 1 ya Jadi 6, terus kasih 11 Ya 3 hari sebelum selasa Nah ini 3 hari sebelum selasa, selasa. Sebelum selasa di sini ada senin Sebelum senin ada minggu Sebelum minggu ada sabtu ya tiga hari sebelum selasa loncat tiga satu dua tiga berarti tiga hari sebelum selasa ini sabtu ya hari ini bulan november lima bulan lagi adalah nah, habis november november desember ya terus januari Februari, Januari, Februari, Maret, Nah, ini loncat berapa? Satu, dua, ya, tiga, empat, kurang satu lagi. Habis Maret, April. Ya, loncat. Ini empat, ini lima. Hari ini bulan November, lima bulan lagi adalah April. April. Bulan April. Oke, jadi Desember, Januari, Februari, Maret, April. Ya, Rapat dimulai pukul 8, diakhiri pukul 12. Lama rapat adalah 12 dikurangi 8. 12 dikurangi 8. Nah, cara ngitung cepatnya 8 tambah berapa jadi 12? 8 9 10 11 12. 6. Berarti ini sama dengan 4. Cara ngitungnya seperti itu lebih enak. Ya. Daripada hitung mundur, ya, 8 tambah berapa lagi biar jadi 12? 8 10 11 eh, 8 9 10 11 12. 4, ya. Gambar samping menunjukkan pukul yang panjang ke 12 belas sang pendek ketiga, berarti pukul tiga. Ya, tali batang korek, panjang tali lebih panjang dari batang korek, lebih panjang dari batang korek api. Ya, bangun di samping adalah kerucut. Oke. Ayo selesaikan soal-soal berikut. Di terminal ada 17 bus, kemudian berangkat 11 bus. Berapa bus yang ada sekarang? 17 dikurangi 11. Ya. 7 dikurangi 1 adalah 6, 1 kurangi 1 habis, berarti 6. Ya, 6 bus. Ya. Ibu membeli 12 telur, kemudian membeli lagi 8 telur. Berapa telur ibu sekarang? 12 kurangi 8. Lebih enak, kayak ini 8 tambah berapa biar jadi 12? 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 4. Ya, cara ngitungnya lebih mudah gitu Ya, 8 tambah berapa biar jadi 12, ya itu tambah 4 Artinya 12 kurang 8 adalah 4 Oke okay. Adik menjahitkan baju pada hari Kamis Diambil hari, hari Rabu Berapa hari lamanya baju adik dipenjahit? Kamis, Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu berapa hari ya nah, ini kalau yang ini agak beda kalau dari contoh dari, dari contoh di buku kan gini ya cara ngerjakannya satu dua tiga empat lima enam kalau di buku di sini enam hari nah, itu kalau rabu pagi diambil tapi kalau rabu sore diambil ya ini tujuh hari sebenarnya ya jadi kamisnya dihitung Ya, jadi ini Kamis dihitung sehari, Jumat dihitung sehari, Rabu ini dihitung kalau dihitung diambil Rabu sore. Nggak ada keterangan di sini. Kita kalau ngikut buku ya, ini mengikuti buku. Di sini jika diambil Rabu pagi. Dan ini mengikuti cara buku. Cara di buku. Sebenarnya secara logika ini seharusnya tujuh hari dari Kamis sampai Rabu. Ya, tapi ini Uh, soal untuk yang ini agak apa ya sebenarnya agak agak rawan salah ya jadi ini saya lingkari ya cuman kalau contoh di buku jika diambil cara di buku ya cara ini cara di buku sebenarnya kalau kita menggunakan logika sih harusnya tujuh hari ya seharusnya tujuh hari Bapak Ibu Guru silahkan komen ya di bawah untuk yang nomor tiga ini agak saya kurang begitu setuju dengan cara yang di buku terus terang sebuah jembatan dibangun pada bulan September jembatan direncanakan tujuh bulan lagi pada bulan apa jembatan selesai ya kalau ini enak tujuh bulan lagi September September ya jadi kita hitung tujuh September Desem, uh, September kan bulan 9 ya Oktober, November, Desember ya September Oktober November Desember Ini 4 ya sudah ya Terus kemudian uh, Gini aja Jadi kita kelihatan nanti loncat 7 Jadi Di pada bulan September ya September September Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, ya, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 April, tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jembatan selesai bulan April. bulan April ya ini cara di buku ya gambarlah bangun ruang tabung dan kerucut ya tabung seperti ini bikin elips ya jangan bulat ya karena ini dari samping terus bikin seperti ini ya konturnya sama dengan ini lengkungannya nah, terus gini boleh juga ditambahi gini lebih enak ya ini transparan tabungnya kalau kerucut bikin nah, seperti ini, ini melengkung dan ini tambahkan gini. Ini kerucut, ya, tabung kerucut. E, untuk segmen lomba matematika, seorang pedagang minyak tanah mempunyai alat takaran berbentuk tabung. Alat takaran yang dimiliki ukurannya 3 liter dan 5 liter, jadi ini ada tabung yang kecil, ya, 3 liter, ada tabung yang gak besar ya di sini adalah 5 liter ya, 5 liter terus meskipun demikian ia dapat melayan pembeli berapapun banyaknya Bagaimana cara menakar untuk pembelian 1 liter 1 liter ini e, 3 liter ya 3 liter ditambah 3 liter ya 3 liter tambah 3 liter dikurangi yang 5 liter ini akan menjadi eh 3 liter tambah 3 liter kurangi 5 liter. Dikurangi 5 liter. Ini nanti akan menjadi 1 liter. Jadi 2 kali di 3 liter terus dikurangi 1 kali 5 liter. Ya. Kalau 4 liter. 4 liter ini 3 kali. 3 liter tambah 3 liter tambah 3 liter dikurangi 5 liter. Ini akan dapat 4 liter. Jadi diisi dengan 3 liter 3 kali terus dikurangi 5 liter 1 kali. Kalau 7 liter Di sini 5 liter tambah 5 liter Dikurangi 3 liter Ini akan menjadi 7 liter Ya, jadi dilayani dengan 5 literan dua kali Terus diambil lagi 3 liter Ya dikurangi itu diambil lagi Minus itu diambil lagi Dikurangi Atau diambil lagi Diambil Lagi yang plus itu berarti dilayani. Ya, dilayani 3 liter, 3 liter terus diambil lagi 5 liter. Ya, oke. Okay. Nah, ini sudah digambar tabungnya di sini. Marilah kita mengingat kembali penjumlahan bilangan yang disediakan angka 1 sampai 9. Ayo letakkan angka tersebut pada lingkaran. Marilah kita mengingat kembali penjumlahan bilangan yang disediakan angka ini ya. Ayo kita letakkan angka tersebut pada lingkaran jumlah bilangan pada sisi segitiga adalah 17 ya, Kita harus 17 ya Di sini 1 tambah 6, 7, 7 tambah 7 ini sudah 14 Ya Agar jadi 17 berarti ditambah 3 Ini harus 3 Ya kita lihat di sini 2 tambah 4 adalah 6, di sini adalah 3, 6 tambah 3, di sini adalah 9, biar menjadi 4, biar menjadi 17, ya, ini tambah 8, jadi total nanti bisa 17. Di sini 2 tambah 5 adalah 7, di sini sudah 1 ya. 1 tambah 7 adalah 8, biar menjadi 17 ini tambah 9. Ya, jadi pas semuanya kalau jumlah 17. Oke. Nah, ini soal terakhir kita ya. Kita, ini kita akan lanjutkan lagi untuk pembahasan matematika di semester 2. Oke, di playlist yang sama nanti ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.